Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Julianto, bisa dipanggil Maje. Nah, saya sebagai founder and leader Nongki Saham. Nah, di Nongki Saham ini teman-teman bisa ikutan gabung sama kita belajar gimana cara mulai nabung saham, gimana cara manage portofolio teman-teman, gimana cara memilih dan menganalisa saham yang pengen teman-teman nabung untuk investasi jangka panjang. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Rere di Sajam Informasi Dunia. Kali ini kita akan memberikan informasi positif tentang Taras. Di sini di Bursa Saham Indonesia. Udah tahu dong pasti apa tuh Bursa Saham Indonesia, ngapain aja yang di sini. Nah, kita nggak akan jauh-jauh membahas tentang investasi saham. Saya sudah panggilkan pakar, Cik. Pakar dari investasi saham. Nah, ini adalah Maje yang halo. Tadi sudah introduction siapa dirinya. Oke, kita ngobrol langsung sama Maje ya. Oke. Hai, apa kabar? Halo, baik, sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Terus ini ya, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol tentang boleh. Saham ya. Kan ahlinya nih. Ah. Kita nih udah tahu nih bahwa orang-orang sekarang tuh bukan hanya cukup menabung aja, harus investasi. Ya. Nah, menurut kamu investasi apa nih yang paling menarik, paling baik, dan pokoknya paling menjanjikan deh gitu? Oke, sebenarnya sebelum kita investasi uang, sebenarnya investasi terbaik adalah investasi diri kita sendiri, yaitu investasi ilmu dan investasi kesehatan. Kenapa investasi ilmu? Ya semua apapun yang ingin kita raih butuh ilmu kan. Makanya kita perlu belajar dulu biar kita bisa mencapai atau meraih apa yang kita inginkan. Lalu investasi kesehatan. Investasi kesehatan adalah maksudnya gini, ya kita harus sehat dong. Nah, kalau misalnya kita sakit, ya kita nggak bisa mencapai yang pengen kita inginkan. Betul, betul. Nah, baru setelah itu masuklah nih investasi keuangan. Nah, sebenarnya investasi apa yang terbaik? Sebenarnya tergantung dari tujuan kita mau investasinya jangka pendek atau jangka panjang. Cuman kalau secara keseluruhan, investasi yang memberikan return tertinggi ya, mungkin kalau investasi terbaik, tiap orang relatif gitu kan. Ada yang mungkin menurut si A lebih cocok ke reksadana, menurut si B lebih cocok ke obligasi gitu. Tapi kalau investasi yang memberikan return profit tertinggi, yaitu investasi saham. Wih, tuh guys, investasi saham itu memberikan return yang paling tinggi. Yes. Nah, kalau ngomong paling tinggi, kira-kira berapa sih rata-rata keuntungannya, returnnya itu dari investasi saham? Rata-rata saya tadi pagi baru ngecek. Kalau misalnya kita gabung nih ya, kan kalau semua saham kita gabungkan itu namanya menjadi IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Kalau misalkan kita nabung selama 6 tahun terakhir, itu bisa memberikan rata-rata return profitnya 20% setiap tahun. Gitu. Tinggi juga ya? Iya, seperti itu. Nah, tapi tergantung lagi nih ke masing-masing orang yang melakukan investasi. Mulai dari strategi investasinya, cara milih sahamnya, cara dia memanage portofolio sahamnya gitu. Kalau dia semakin mantap, semakin bagus, harusnya bisa memberikan return profit lebih tinggi dari rata-rata gitu. Bahkan bisa sampai di atas 50%. Wow, keren guys, 50%. Nah ini nih, curhat nih, curhat ya. Pengen tahu nih, pernah nggak ada momen jatuh bangun main saham? Iya, kalau untuk sebenarnya gini, kalau misalkan kembali lagi nih sebelum saya jawab main saham ya. Jadi kita mesti perbaiki mindset kita. Ada orang yang bilang, oh main saham ya gitu kan, harusnya bukan main saham gitu, karena kita di saham ini nggak main-main gitu. Nggak main-main gitu. Okay. Jadi lebih cocoknya sebenarnya lebih ke bisnis saham ataupun ke investasi saham, investasi gitu, saham. Gitu. Jadi sebenarnya beda ya, main saham sama investasi saham. Benar, beda. Kalau misalkan main-main, kesannya kayaknya kita cuma main-main aja, nggak serius gitu. Karena saham ini kan kita beli saham ini bukan hanya sebatas investasi aja, tapi kita beli saham, kita beli perusahaannya juga. Seperti itu, dengan kita membeli saham,
itu kita menjadi pemilik perusahaan tersebut. Gitu. Nah, berarti tadi apa pertanyaannya? Jatuh bangunnya. Iya, kalau saya di saham sebenarnya yang Pak jatuh bangunnya adalah lebih ke ini sih, ke mengalami kerugian gitu. Waktu saya pertama kali mulai nabung saham, waktu itu saya ilmunya masih nol. Masih belum paham banget. Akhirnya dari situ saya main asal beli aja, akhirnya saya rugi. Seperti itu. Sampai sekarang pun ada satu saham itu yang tertahan. Maksudnya kayak Bursa Efek Indonesia ini melakukan suspend terhadap saham tersebut. Akhirnya sampai saat ini pun uang saya ketahan dan saya tidak bisa jual karena disuspend sahamnya. Seperti itu. Nah, terus kan Maje ini sekarang bikin komunitas saham ya. Yeah. Namanya Noki Saham. Kenapa sih kok kalau trader atau investor itu perlu komunitas saham? Iya, perlu banget. Karena kalau misalkan kita sendiri nih ya, nabung saham atau misalkan trading gitu kan, ilmunya kita hanya belajar otodidak sendiri gitu kan, tanpa ada teman-teman untuk belajar bareng. Itu kita ilmunya ya terbatas dari kita aja gitu. Nah, dengan adanya wadah atau suatu komunitas yang kita bisa belajar bareng-bareng gimana cara nabung saham, nah itu sebenarnya biar kita lebih maksimal ilmunya, lebih banyak kita bisa mendapatkan ilmu lebih banyak dari teman-teman. Jadi kita saling sharing ya, saling belajar, saling update info tentang saham, perkembangan saham terkini dan lain-lain. Terus motivasinya juga ya. Motivasinya juga. Biasanya kan kalau sendirian suka males tuh. Iya, kalau misalkan kita dikomunitaskan atau misalkan di wadah itu kan bisa gini, gue misalkan saham ABCD misalkan ya, saham ABCD, gue lagi untung 30%. Nah, yang lainnya kan jadi semangat, oh dia bisa 30%, harusnya gue juga bisa, seperti itu. Oke, nah kalau investasi saham itu cocoknya buat siapa? Investasi saham itu cocoknya sebenarnya buat semua orang. Siapa aja yang mau pengen investasi untuk persiapan di jangka panjang. Dari segi usia, gender, dari segi usia sebenarnya kalau bisa ada sejak punya KTP. Oh, nah, okay. Karena kan syaratnya kan ada KTP gitu. Nah, cuman kalau misalkan investasi itu buat siapa saja yang mau mempersiapkan atau pengen investasi jangka panjang seperti itu. Jadi nggak ada batasan usia maksimum ya? Tidak ada. Mau 60, 70? Tidak ada. Oke ya, masih boleh ya? Benar, bisa, masih bisa. Laki, perempuan, boleh? Boleh, bisa. Latar belakang, background pendidikan? Tidak ada, boleh. Misalkan ibu rumah tangga, driver ojek online, itu bisa. Jadi sekarang itu tidak harus yang bisa investasi saham itu orang-orang yang mereka punya banyak duit, orang yang bekerjanya di punya jabatan tinggi di pekerjaannya. Sekarang udah nggak kayak gitu, jadi siapa aja bisa mulai nabung saham. Berarti sudah dipersimpel ya toolsnya apa iya, segala. Benar. Jadi semuanya sudah dimudahkan. Jadi Bursa Efek Indonesia itu sudah memberikan kemudahan kepada masyarakatnya untuk mulai investasi saham. Contohnya misalkan yang pertama mulai dari modalnya. Kalau dulu mungkin modalnya harus puluhan juta. Kalau sekarang dengan 100 ribu aja itu udah bisa mulai nabung saham. Nah, 100 ribu anggaplah 100 ribu bisa beli 2 kali Starbucks ya, atau misalnya 2 kali boba gitu kan, minuman gitu kan. Nah, 100 ribu itu bisa gitu. Dan sekarang juga sudah ada aplikasi yang bisa teman-teman gunakan. Jadi kalau dulu mungkin harus datang ke kantor brokernya untuk beli saham gitu. Kalau sekarang enggak, teman-teman dari bisa dari rumah aja bisa ya. Bisa gitu, dari laptop ataupun dari smartphone teman-teman. Sambil kerja gitu ya, jam istirahat gitu ya, curi-curi waktu bisa ya. Oke. Nah, terus kapan sih waktu yang tepat untuk memulai investasi? Waktu yang tepat untuk memulai investasi dari sekarang. Dari sekarang. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kenapa tuh? Karena gini, misalkan saham-saham yang sekarang harganya sudah mahal, kalau misalkan kita tarik ke belakang, 10 tahun yang ke belakang, itu masih murah-murah. Nah, beruntunglah buat teman-teman yang sudah nabung saham sejak lama, karena mereka dapat harga lebih murah, mereka nyicil, harga sekarang sahamnya sudah naik, mereka sudah bisa merasakan manfaatnya. Gitu. Jadi mereka bisa jual dan mendapatkan return profitnya, seperti itu. Nah, jadi ya saatnya sekarang gitu lah, saat yang tepat. Jadi nggak perlu lagi tunda-tunda gitu kan. Oh, kalau misalkan umur saya sudah
sudah tua nih gitu kan, udah 30 sudah 40 enggak apa-apa gitu kan. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali gitu. Karena investasi saham itu sebenarnya bisa diwariskan gitu. Misalkan teman-teman nih misalkan sudah umurnya misalkan 30 ke atas atau misalkan 40 ke atas, itu enggak apa-apa. Lebih baik dilakukan aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ibaratnya nih ya sudah di penghujung umur gitu kan, nah itu bisa diwariskan kepada ahli waris, ke anak atau ke istri atau misalkan ke saudara yang di ahli wariskan, seperti itu. Nah ini biasanya kesalahan apa tuh yang buat para new investor yang harus dihindari? Iya, itu dia tuh. Kadang saya suka greget gitu ya sama teman-teman yang baru mulai nabung saham gitu. Mereka langsung main asal beli-beli aja gitu tanpa tahu ilmunya gitu. Jadi mereka itu kesalahan yang pertama adalah mereka tidak tahu ilmunya gitu. Jadi harus belajar dulu ya. Harus dibekali dulu dengan ilmu-ilmu pasar modal, harus dibekali dulu dengan ilmu-ilmu dalam menganalisa saham. Seperti itu. Kalau misalnya kita tidak tahu ilmunya terus main asal beli aja, harganya lagi naik terus lagi turun gitu ya, lagi naik terus tiba-tiba turun, nah kitanya kan kaget gitu kan. Itu kalau misalkan sahamnya pas kebetulan bagus. Tapi kalau misalkan kita main asal beli yang sahamnya nggak bagus gitu kan, misalnya saham gorengan atau saham yang bukan misalkan bukan LQ45 atau saham-saham yang jangka kedepannya itu kurang bagus, nah itu kan bisa lebih beresiko gitu kan kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesalahan yang kedua itu mereka investasi saham itu langsung dalam jumlah besar. Jadi mereka misalkan ada modal misalkan 10 juta nih, mereka langsung beli 10 juta gitu. Harusnya jangan dulu gitu. Kalau misalkan konsep nabung saham ini kan kita nyicil bertahap ya, dalam jumlah yang dikit. Nah seperti itu. Kalau misalkan kita langsung 10 juta naro ketika harganya turun, kenapa tadi nggak gini gitu ya, nyesel deh. Benar. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah mereka beli hanya di satu saham aja. Oh, jangan banyak-banyak ya. Di satu sektor gitu kan. Harusnya mereka diversifikasi. Diversifikasi saham ini bukan berarti yang harus banyak gitu kan, yang harus sampai 10 atau 10 lebih. Maksudnya diversifikasi saham ini adalah investasi saham tidak hanya di satu saham aja. Tapi dibagi-bagi misalkan saham A, saham B, saham C gitu. Jadi kan mungkin teman-teman pernah dengar istilah don't put your eggs in one basket ya. Kalau kita anggaplah telur ini uang kita gitu kan. Kita taruh di telur ini di satu keranjang gitu kan. Nah, telur ini sebagai uang kita gitu kan, keranjang ini sebagai saham. Kita taruh hanya di satu saham. Ketika sahamnya turun atau misalnya ketika keranjangnya jatuh pecah semua. Nah, kita dapat duit dari mana gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya kita diversifikasi saham, kita taruh telur kita di beberapa keranjang. Ketika keranjang yang satu jatuh, yang lainnya masih ada. Jadi kita masih ada uang yang aman, seperti itu. Oke. Terus, nah tadi tuh sudah menyinggung mengenai diversifikasi saham dan jangan menaruh pada satu saham aja. Ya. Idealnya nih, kan jangan juga sampai banyak-banyak sampai ada 500 saham yang berada di bursa, 500-nya semua, enggak juga dong. Idealnya tuh berapa banyak sih komposisinya nih yang bisa kita koleksi dari segi sektorannya atau dari segi sahamnya? Nah, ini kebetulan nih sekalian saya kasih tips ya. Tips bagi teman-teman yang mau mulai nabung saham dan belum beli sahamnya nih, baru mau mulai, udah siap rekening saham tapi mau beli. Nah, tips dari saya adalah beli sektor-sektor yang bagus gitu. Maksudnya sektor-sektor yang jangka panjangnya itu menjanjikan. Nah, ada 3 sektor yang sangat direkomendasikan untuk nabung saham. Pertama, sektor finance. Kedua, sektor consumer goods, sama sektor basic industry. Nah, dari 3 sektor ini aja nih, teman-teman nanti misalnya sektor finance, nanti tinggal di list saham-saham apa aja yang ada di sektor finance. Gitu. Terus consumer goods, saham-saham apa aja yang dia masuk ke kelompok sektor consumer goods dan juga sama dengan basic industry. Nah, kita sudah ada sektornya nih. Dari sektor sudah kita list, nah baru deh itu kita cari saham-saham yang bagus. Maksudnya bagus ini misalkan simpelnya gini deh.
produk yang sering kita gunakan dalam sehari-hari gitu, misalkan perbankan, mungkin bank. Nah, teman-teman biasa pakai bank apa? Seperti itu. Nah, itu yang bisa dibeli gitu. Terus kalau misalkan consumer goods misalkan contohnya kayak misalkan kayak sampo, ya, sabun, barang yang sering kita pakai lah ya. Kayak di rumah. Nah, itu biasanya brandnya apa tuh? Perusahaan apa yang memproduksi barang-barang tersebut yang kita konsumsi? Seperti itu. Nah, itu contoh simpelnya gitu. Nah, untuk berapa jumlahnya masing-masing sektor bisalah misalkan maksimal 3, seperti 2-3 saham gitu. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Kalau misalkan kebanyakan pusing juga ya. Nanti kita tiap hari mantau ngecek portofolio kita gitu kan, analisanya segala macam itu butuh waktu seperti itu. Jadi ya 2-3 saham per sektor lah seperti itu. Jadi mungkin bisa 5-6 saham. Seperti itu. Jadi udah ideal tuh ya 5-6. Jangan sampai ada 20-25 gitu ya. Benar. Kalau sampai 20 udah pusing kita nanti. Nah, bisa nggak sih dari saham ini trading atau investing ya itu dijadikan pegangan buat hidup gitu, buat for living? Iya, ada istilahnya trading for living, investing for living. Sebenarnya sih tidak ada salahnya sih ya trading for living. Jadi kita nggak bekerja sama sekali, kita mendapatkan income dari investasi ataupun dari trading gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi itu terlalu beresiko untuk terutama untuk yang pemula seperti itu. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman sudah jago nih trading, sudah bisa analisa technical, terus sudah jago lah skill tradingnya ya. Nah, itu mungkin boleh gitu kan. Cuman mesti hati-hati lagi gitu untuk pemula, lebih baik tetap bekerja gitu lah. Misalkan bekerja dapat duit, duitnya bisa disisihkan untuk investasi gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak kerja ngandelin dari trading, terus dapat duitnya dari mana untuk beli saham seperti itu kan? Jadi buat passive income ya. Nah, mungkin lebih cocoknya buat passive income gitu. Tapi tetap kita ada kerjaan utama. Gitu ada kan. Active income-nya. Ada active income-nya, entah teman-teman bekerja atau mungkin teman-teman punya usaha sendiri gitu. Itu kan bisa menjadi active income untuk dialihkan ke ke saham, investasi saham gitu kan, untuk menjadi passive income. Okay. Seperti itu. Nah, terus ini teman-teman muslim nih kan banyak ya masih gejolak nih. Saham itu halal apa haram? Halal atau haram? Bisa halal, bisa haram. Gimana tuh? Bisa halal, bisa haram. Jadi gini, sebenarnya kan Bursa Efek Indonesia itu sudah mengkelompokkan, ada yang namanya kelompok saham konvensional sama saham syariah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin menerapkan prinsip syariah gitu ya, nah teman-teman tetap bisa nabung saham. Nah, nanti teman-teman bisa pilih aja tuh saham-saham yang saham syariah. Terus saham syariah apa aja ya gitu kan. Nah, teman-teman tinggal googling aja saham syariah, nanti tuh udah ada tuh di saham-saham syariah. Maksudnya syariah adalah perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya atau perusahaannya itu secara konsep syariah. Seperti itu. Yang pasti kalau misalkan kayak saham rokok, saham bank, itu udah otomatis gak masuk saham syariah. Seperti itu. Nah, soalnya banknya yang syariah kali ya. Nah, mungkin kalau misalnya bank syariah mungkin bisa masuk. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir. Ketika teman-teman mau mulai nabung saham, sahamnya saham syariah, itu nanti teman-teman bisa pada saat mendaftar rekening saham, nah di sekuritasnya nanti teman-teman bisa bilang ke sekuritasnya, saya mau nabung saham yang syariah. Nanti dari pihak sekuritasnya akan dibuatkan akun khusus, akun namanya RDN, rekening dana nasabah syariah. Nah, jadi ketika teman-teman mau beli saham-saham yang bukan syariah, itu udah keblok. Udah keblok, nggak akan bisa kebeli seperti itu. Jadi lebih aman, lebih enak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang seperti itu. Halal dan haramnya. Sudah ada filternya. Iya, atau teman-teman sebenarnya bisa juga coba googling fatwa MUI tentang saham. Itu ada namanya keputusan MUI tentang saham bahwa investasi saham itu bisa dilaksanakan gitu dengan konsep dan prinsip syariah seperti itu. Nah, ini nih setelah sekarang bikin komunitas saham, berinvestasi di saham, bergelut di dunia saham. Ya. Selanjutnya nih rencana ke depan mau bikin apa lagi nih seorang Maje? Rencana ke depan sebenarnya sih saya simple sih.
saya pengen target dengan komunitas yang saya dirikan di Noki Saham, saya pengen semua lebih banyak masyarakat yang mulai aware tentang investasi saham. Enggak cuma sekedar aware, tapi juga melek investasi. Enggak cuma sekedar aware dan melek investasi, tapi juga langsung take action mulai nabung saham gitu. Karena kan mungkin pemerintah atau Bursa Efek Indonesia mereka menargetkan 1% investor gitu. Data yang terakhir saya dapat dari KSEI dari Bursa Efek itu kita total masyarakat Indonesia ada sekitar 260 juta gitu. Tapi yang sudah menjadi investor itu hanya 2 jutaan sekian. Itu belum sampai 1%. Nah, gimana caranya? Ini kan sebenarnya peluang bagus nih buat teman-teman yang belum mulai. Sebenarnya ini waktu yang tepat untuk mulai nabung saham seperti itu. Jadi simpelnya adalah saya sebenarnya impiannya adalah bersama di Noki Saham teman-teman bisa gabung. Nah, kita gabung, kita belajar bareng-bareng untuk mulai nabung saham. Jadi investor Indonesia lebih banyak gitu. Jadi kita sudah nggak bergantung lagi nih sama investor asing gitu. Jadi IHSG kita makin kokoh gitu karena semakin banyak masyarakat Indonesia investasi saham seperti itu. Kalau investasi saham di Bursa Efek Indonesia itu aman ya? Oh pasti aman. Uangnya, gitu kan. Sahamnya. Iya, itu pasti aman gitu. Bahkan kita diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi teman-teman sudah tidak perlu khawatir ini aman gak ya? Gitu, udah pasti aman karena ini OJK. Jadi kita sebagai konsumen atau sebagai investor itu dilindungi. Jadi tetap diperhatikan oleh OJK seperti itu. Beda dengan mungkin trading atau investasi lain yang di luar Bursa Efek Indonesia gitu. Nah itu kan mereka kan belum tentu diawasi OJK seperti itu. Juga kayak investasi-investasi bodong di luar sana ya. Iya, teman-teman juga harus mesti waspada, jangan sampai nanti tertipu dengan investasi odong-odong, investasi bodong gitu. Jangan sampai nanti ada tiba-tiba ada orang menawari investasi dengan return profit yang menjanjikan. Teman-teman harus cek dulu, lihat di website OJK apakah nama institusi yang menawarkan investasi itu terdaftar di OJK atau tidak. Seperti itu di websitenya. Oke, nah sekarang rencana ke depannya apa, mau seperti Warren Buffett itu menghimpun dana ini bikin apa main saham gitu? Ya boleh juga sih ya. Cuman ya kita dari saya pribadi dan dari pengurus Noki Saham memang kita masih belajar juga, jadi kita harus memperdalam lagi ilmu-ilmu tentang saham gitu, mulai dari analisa dan lain-lain gitu. Jadi ya kalau misalnya kedepannya ada peluang seperti itu ya kenapa tidak, seperti itu. Oke. Ya makasih ya waktunya. Ya terima kasih, sama-sama, semoga bermanfaat sharingnya. Iya. Hey guys, itulah inspirasi dari Maje, seorang founder Noki Saham. Informasi positif kali ini tentang saham semoga dapat menjadi panduan bagi rekan-rekan dan menginspirasi untuk segera nabung saham, investasi di saham. Yuk, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.